warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasik One, Pusat Variasi Mobil. Nah Sobat Klasik One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Sobat Klasik One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru. Nah, karena Klasik One ini merupakan one stop shopping otomotif, jadi semua yang dibutuhkan kendaraan Sobat Klasik One ada di sini. Mulai dari modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Nah, seperti halnya pada mobil Honda Brio Satya yang ada di belakang aku ini. Untuk bagian eksterior dan interiornya telah di-upgrade oleh tim Klasik One sehingga menjadi Honda Brio RS. Nah, bisa kita lihat Sobat Klasik One mulai dari eksteriornya. Di sini sudah ada perubahan mulai dari bumper depan. Nah, di sini sudah kita ganti dengan menggunakan bumper dari mobil Honda Brio RS. Nah, untuk di bagian bumper belakang di sini juga sudah diganti dengan menggunakan bumper dari mobil Honda Brio RS. Dan yang paling terlihat ya, untuk di bagian spoiler. Nah, untuk di bagian spoilernya di sini juga menggunakan spoiler dari mobil Honda Brio RS. Sehingga bisa kita lihat ya, tampilannya ini terlihat lebih sporty. Oke, Sobat Klasik One, selain mengupgrade pada bagian eksteriornya, untuk di bagian interiornya pun sudah diupgrade oleh tim Klasik One. Oke, Sobat Klasik One, nggak perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita review dalam. Let's go! Sekarang aku sudah berada di dalam mobil Honda Brio Satya yang tadi kita sudah lihat ya, untuk di bagian eksteriornya sudah di-upgrade oleh tim Klasik One dari mobil Honda Brio Satya menjadi Honda Brio RS. Dan begitu pula pada bagian interiornya Sobat Klasik One, untuk bagian interiornya di sini juga sudah dimodifikasi sehingga tampilannya seperti mobil Honda Brio RS. Karena jok original dari mobil Honda Brio Satya ini adalah bentuknya semi bucket atau tidak memiliki headrest, tetapi di sini sudah dimodifikasi sehingga memiliki headrest. Selain memodifikasi pada bagian headrestnya, untuk di bagian joknya pun di sini sudah diretrim dengan menggunakan salah satu material terbaik yaitu microfiber. Nah, untuk bahan microfibernya ini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Lalu di sini dikombinasikan dengan bahan karbon dan dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna merah. Oke Sobat Klasik One, selanjutnya selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat untuk di bagian setir. Nah, untuk di bagian setirnya di sini juga sudah diretrim dengan menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan benang berwarna merah. Nah, Sobat Klasik One, jika kita lihat ya, untuk hasil jahitannya ini benar-benar sangat rapi sekali seperti jahitan setir original pada umumnya. Nah, padahal ini hanya menggunakan jahitan tangan. Tetapi karena dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya, sehingga bisa kita lihat untuk hasilnya sangat maksimal. Oke, Sobat Klasik One, dengan meretrim setir menggunakan bahan microfiber seperti ini, selain akan memberikan tampilan yang lebih mewah, juga akan memberikan tampilan yang lebih sporty. Oke Sobat Klasik One, nah selain memodifikasi pada bagian interiornya ini, tim Klasik One juga telah mengupgrade pada bagian audionya. Nah, untuk upgrade pada mobil Honda Brio Satya ini, tim Klasik One telah memasang speaker split. Lalu di sini juga ada pemasangan speaker koaksial dan juga sub kolong yang diletakkan pada bagian bawah jok. We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side. Our hands are gently intertwined, a feeling I just can't describe. All this time we spent alone, thinking we cannot belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Craving, craving you, don't know it but it's true. Can't get my mouth to say the words they want to say. Oke
Bekasi Kuan. Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil dan eksterior mobil Honda Brio Satya menjadi Honda Brio RS. Nah, Sobat Bekasi Kuan, gimana? Keren banget kan hasil modifikasinya? Nah, makanya bagi Sobat Bekasi Kuan yang memiliki mobil Honda Brio Satya dan ingin di-upgrade menjadi Honda Brio RS, langsung aja datang ke workshop Klasik Kuan yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 dan 26A Jaka Setia Bekasi Selatan. Sobat Klasik Kuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasik Kuan untuk menentukan konsep modifikasi apa yang akan dibuat, karena pastinya tim Klasik Kuan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasik Kuan. Oke Sobat Klasik Kuan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik Kuan Pusat Variasi Mobil, karena pastinya kita akan selalu mengupdate video-video terbaru seputar otomotif. Nah, bagi Sobat Klasik Kuan yang ingin tahu apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh tim Klasik Kuan, Sobat Klasik Kuan bisa kunjungi sosial media kami yang ada di bawah ini. Nah, bagi Sobat Klasik Kuan yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. So, come and get our service. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.